Dukungan infrastruktur pada setiap kawasan strategis pariwisata nasional direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, pengelolaan sampah, sanitasi, perbaikan hunian penduduk termasuk penyediaan air baku dan air bersih. Untuk itu, Kementerian PUPR saat ini juga mulai membangun jaringan sistem penyediaan air minum atau spam sembalun di kawasan Geopark Rinjani dalam rangka mendukung layanan air minum destinasi pariwisata super prioritas Lombok Mandalika NTB. Konstruksi Spam Indonesia Tourism Development Project atau ITDP Sembalun ini mulai dikerjakan dengan ditandai penandatanganan kontrak pembangunan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW NTB dan penyedia jasa konstruksi PT Parama Adi Pratama, PT Galatama pada 14 November 2022. Yang dilaksanakan selama 360 hari kalender dengan nilai kontrak Rp30,8 miliar rupiah. Adapun lingkup pekerjaan pembangunan spam ITDP Sembalun meliputi pekerjaan brown capturing, bak pengumpul, bak pelepas tekan atau BPT, pipa transmisi, jembatan seling, reservoir kapasitas 600 meter kubik, pagar BRC reservoir dan pipa jaringan distribusi utama atau JDU. Kemudian ada jembatan pipa distribusi, perlintasan sipon distribusi, pipa jaringan distribusi bagi atau JDB, dan sambungan rumah atau SR. Adapun jaringan perpipaan spam ITDP Sembalun jalur pendakian Gunung Rinjani, yang berjarak 95 km dari Kota Mataram atau dapat ditembus sekitar 3 jam via jalur darat. Sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan optimalisasi spam ITDP Semeru di Kecamatan Bayan Lombok Utara oleh BPPW NTB dengan kontraktor pada 18 Oktober 2022. Dukungan infrastruktur itu diantaranya berupa pembangunan intake, pipa transmisi, pekerjaan konstruksi IPA kapasitas 20 liter per detik, reservoir sebesar 700 meter kubik, sebesar 500 meter kubik 2 unit, dan sebesar 250 meter kubik. Kemudian ada rumah jaga, pekerjaan slot drying bed atau SDB, bangunan rumah genset dan jaringan distribusi utama. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB yakni Ika Sri Rejeki mengatakan dengan dimulainya pekerjaan spam ITDP Sembalun ini dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Sembalun dan sekitarnya yang sebelumnya saat musim kemarau kesulitan mendapatkan air dengan cara membeli tangki air. Adapun kebutuhan air minum Kecamatan Sembalun ini yakni sebesar 30,2 liter per detik pada tahun 2030 untuk 3.157 sambungan rumah. Namun pelayanan air minum existing melalui sarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan spam perdesaan belum mampu melayani 18.000 jiwa di Kecamatan Sembalun. Dan dengan hadirnya spam ITDP Sembalun ini, diharapkan dapat memenuhi layanan air minum perpipaan bagi 3.157 sambungan rumah atau setara dengan 15.785 jiwa yang tinggal di 5 desa Kecamatan Sembalun, yakni Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Timbang Gading, Sembalun dan juga Sajang.